Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, ikhwani fiddin a'azakumullah, masyarul muslimin, sidang salat asar yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini Allah Jalla wa'ala masih memberikan berbagai macam anugerah kepada diri kita, berbagai macam kenikmatan yang Allah curahkan kepada diri kita, sehingga kita dapat bersimpuh fi baitin min buyutillah, kita dapat duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini ikhlas lillahi ta'ala, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa ganjar dengan pahala yang sangat besar dan melipat ganda. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwan fi din a'azakumullah, alhamdulillah kita bisa bermuajah, kita bisa bertatap muka di masjid kampus ini. Yang pertama kali saya mengisi di sini, masyaallah. InsyaAllah ta'ala wujuh tayyibah, saya melihat wajah-wajah orang yang mudah-mudahan bertakwa kepada Allah ta'ala. Wajah-wajah mudah-mudahan orang-orang manusia yang mencintai Al-Quran Al-Karim, yang mau bersahabat dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Yang itu insyaAllah menjadi tema kita, yaitu bersahabatlah dengan Al-Quran Al-Karim. Seorang manusia ketika hidup di kehidupan dunianya pasti memiliki teman atau sahabat, karena manusia adalah makhluk sosial. Seorang manusia ketika hidup di dunianya pasti bersahabat, pasti bersosialisasi dengan manusia yang lain, memiliki teman, sahabat. Dan yang namanya manusia, yang namanya persahabatan, pasti tidak mungkin tidak di dalamnya mungkin ada satu dua kali kekecewaan kepada sahabat atau temannya. Mungkin temannya mengingkari janji, mungkin temannya salah atau dan lain sebagainya gitu. Karena yang namanya manusia memang tempatnya salah, tempatnya kekhilafan. Seorang yang mencari sahabat yang sempurna, gak ada cacatnya, gak ada salahnya, pasti dia akan selalu kecewa. Yang namanya manusia pasti apa? Pasti di dalamnya penuh dengan kekhilafan, penuh dengan kesalahan gitu. Oleh karena itu tidak ada manusia yang sempurna. Gak ada manusia yang sempurna. Ketika dirinya bersahabat dengan manusia yang lain, maka pasti tidak mungkin tidak sahabat tersebut satu dua kali mungkin akan memberikan kecewaan kepada dirinya. Itu fitrah, itu manusia. Tapi subhanallah, ada sesuatu yang ketika kita bersahabat dekat dengannya, maka sesuatu ini tidak akan pernah memberikan kemadharatan bagi diri kita dunia akhirat. Bahkan sebaliknya, la ya'ti sahibahu illal khair, tidak mendatangkan kepada sahabatnya, kepada temannya kecuali kebaikan.
Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat ke-27 sampai 29. Saya mau tanya bapak-bapak nih. Surat Al-Furqan urutan keberapa dalam Al-Qur'an? Pak, surat Al-Furqan urutan keberapa dalam Al-Qur'an? Karena saya lihat kelihatannya pada hafid Qur'an semua, masya Allah, karena megang Qur'an. Kelihatannya 30 juz semua, masya Allah. Saya aja masih megang Qur'an, masya Allah. Buka ininya, buka HP-nya, HP-nya. HP-nya ada contekan biasanya. Ada Qur'an di HP kan? Lagi dibuka. Saya tungguin, saya sabar, insya Allah saya nunggu. Surat 25, dapat juga tuh contekan, masya Allah, alhamdulillah. Surat 25 Al-Furqan ayat ke-27 sampai 29. Karena saya pasti akan menyebutkan banyak ayat dan juga hadis. Banyak ayat dan juga hadis, dan lebih ahsan ketika seseorang bisa mencatatnya, baik itu di HP ataupun pakai tulisan dari bukunya. Karena kalau bapak biasa ngajar kan, masya Allah, ketika anak muridnya nggak nyatet, diapain tuh? Ini kebalik, masya Allah, dosen yang diajarin, waduh, kurang ajar nih ustadznya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 27 sampai 29. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وكان الشيطان للإنسان خذولا. Yang artinya, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangan mereka. Orang kalau menyesal biasanya gigit apa? Jari ya. Allah Azza wa Jalla membahasakan di situ bukan hanya gigit jari. Yadai di situ berarti kedua tangan. Bahkan ahli tafsir sampai mengatakan orang-orang zalim nanti di hari kiamat akan berusaha memasukkan kedua tangan mereka ke dalam mulut mereka. Saking apa? Saking menyesalnya. Seraya mereka berkata, seandainya aku dahulu mengikuti jalannya para rasul, seandainya aku dahulu mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata, sungguh celaka diriku. Laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan si fulan menjadi teman dekatku, menjadi sahabat karibku. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani. Karena sungguh si fulan telah menjauhkan aku dari peringatan Al-Qur'an, padahal peringatan Al-Qur'an datang kepada diriku. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan syaitan benar-benar pengkhianat bagi manusia. Allahu akbar. Dari ayat ini kita bisa ambil beberapa pelajaran yang sangat luar biasa, Bapak-bapak sekalian. Yang pertama, hati-hatilah dalam memilih sahabat dekat. Hati-hatilah dalam memilih teman karib kita. Karena sahabat dekat kita, bukan hanya sekedar kenal ya, sahabat dekat, teman karib kita, bisa menarik kita ke surganya Allah, tapi juga bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Lihat dalam ayat ini. Ketika orang-orang zalim menyesal dengan penyesalan yang luar biasa, salah mengambil sahabat di dunia. Salah mengambil sahabat dekatnya di dunia, salah mengambil teman karibnya di dunia. Sehingga menjauhkan dirinya dari peringatan Al-Qur'an, dari hidayah Al-Qur'an, padahal peringatan atau hidayah Al-Qur'an datang kepada dirinya. Allahu akbar. Dan dari sini bisa kita ambil juga pelajaran, sesuatu yang selalu mendatangkan kebaikan, yang tidak pernah mendatangkan kemadharatan bagi teman atau sahabatnya, tidak lain tidak bukan adalah Al-Qur'an. Karena sahabat buruk menjauhkan manusia dari yang namanya tadi itu adz-dzikr, peringatan Al-Qur'an, hidayah Al-Qur'an. Maka kewajiban bagi setiap manusia untuk mendekati, selalu mendekati adz-dzikr tersebut, selalu bersahabat dekat dengan Al-Qur'an Al-Karim, agar seseorang tersebut tidak mendapatkan kerugian nanti di dunia dan juga di akhiratnya. Karena itu anak kasih judul apa?
bersahabat dekat, bersahabatlah dengan Al-Quran. Orang yang bersahabat dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah Taala orang tersebut la ya'ti sahibahu ilal khair, tidak mendatangkan kepada para sahabat dekatnya atau teman karibnya kecuali kebaikan, kecuali kebaikan. Subhanallah. Manusia tidak akan bersahabat dekat, tidak akan bersahabat karib, teman dekat gitu, kecuali banyak kecocokan sama sahabat dekatnya, betul nggak? Kalau banyak perselisihan nggak mungkin jadi dijadikan teman dekat gitu. Karena banyak kecocokan nih, anak sama dia banyak kecocokan nih, jadi sahabat kental luar biasa, sahabat dekat, teman karib. Maka kewajiban bagi diri kita untuk bersahabat dekat dengan Al-Quran Karim. Allah Azza wa Jalla memberikan sifat di dalam Al-Quran itu luar biasa. Allah berfirman dalam surat Yunus. Surat Yunus urutan keberapa dalam Al-Quran? Saya lihat nggak ada pajangan Quran di sini, insya Allah nih. Kalau ada pajangan saya ambil, saya selalu ambil. Surat Yunus, surat keberapa dalam Al-Quran? 10. Insya Allah. Ada penolong di sini, bahkan insya Allah. Ayat ke-57. Ayat ke-57. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada diri kalian mau'idhah, pelajaran, peringatan dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian. Perhatikan bapak-bapak sekalian, Allah Azza wa Jalla mensifati Al-Quran dalam ayat ini ada 4 sifatnya. Dalam ayat ini, Allah mensifati Al-Quran ada 4 sifatnya. Yang pertama, mau'idhah. Nih. Sungguh telah datang dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian, pelajaran, mau'idhah. Pelajaran atau peringatan. Yang kedua, wa syifa'un lima fis sudur. Syifa, apa syifa? Obat, penawar bagi apa yang ada dalam hati, dada manusia. Wa hudan, apa hudan? Petunjuk, hidayah. Wa rahmat, dan juga rahmat, kasih sayang. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Perhatikan, Allah tidak mengatakan lil muslimin, tapi lil mu'minin. Lihat, Allah Azza wa Jalla mensifati Al-Quran dalam ayat ini ada 4 sifatnya. Yang pertama, mau'idhah, pelajaran, peringatan. Yang kedua, syifa, obat, penawar. Yang ketiga, hudan, petunjuk, hidayah. Yang keempat, rahmat, kasih sayang. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama, mau'idhah, pelajaran. Ketika seseorang membaca Al-Quran, ketika seseorang mau dekat kepada Al-Quran, mau bersahabat dekat dengan Al-Quran, dia akan tahu tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan dirinya ke muka bumi ini untuk apa sih? Ketika orang baca Quran, dia tahu tujuan hidupnya untuk apa. Ketika orang yang tidak baca Quran, bingung ditanya, apa sih tujuan Anda hidup di muka bumi ini? Saya mau tanya di sini, Pak, tujuan hidup antum apa di muka bumi? Hah? Apa tujuan kita hidup di muka bumi? Masya Allah. Baca Quran nanti Bapak ini. Allah berfirman dalam surat Al-Dhariyat, surat 51 ayat 56, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ai liwahidun, untuk mentauhidkan Allah. Ini tujuan kita hidup di muka bumi ini nih. Bukan untuk berfoya-foya dengan dunianya, bukan untuk merasakan kenikmatan dari hijaunya, manisnya dunia sehingga lupa dengan akhiratnya, tidak. Orang yang baca Al-Qur'an, mau dekat bersahabat dengan Al-Qur'an, dia tahu Allah Azza wa Jalla berikan tugas yang mulia luar biasa dalam Al-Qur'an Al-Karim, yang wajib setiap muslim, jin dan manusia, ats-tsaqalain, dua makhluk Allah yang Allah akan tanya nanti di hari kiamat. Itu tidak lain, tidak bukan tugas yang mulia tersebut adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Coba kita tanya orang-orang muslim ketika ditanya seperti ini, apa jawabannya? Kalau orang dekat dengan Al-Quran, dia akan tahu jawabannya. Karena Al-Quran mau'idhah, pelajaran, peringatan. Ketika kita jauh dari yang namanya kitabullah, jauh dari agama ini, maka seseorang akan bingung, bimbang kehidupannya di dunia ini, apa yang harus dilakukan. Dia hanya mencari kebahagiaan yang semu sifatnya, kekayaan yang luar biasa yang dia inginkan, jabatan yang tinggi, pangkat jabatan, kemudian wanita yang cantik rupawan mungkin,
tapi ternyata dia tidak dapatkan kebahagiaan hakiki dalam hatinya. Tidak dia dapatkan, tidak dia jalankan tugas yang mulia yang Allah Azza wa Jalla bebankan kepada dirinya. Tanggung kepada dirinya, tidak lain tidak bukan adalah beribadah kepada Allah. Kalau orang baca Quran dia tahu, karena Al-Quran mau'idhah, pelajaran, peringatan. Yang kedua, syifa, obat, penawar bagi apa yang di dalam hati atau dada manusia. Jasmani manusia bisa sakit. Banyak penyakitnya jasmani, dari penyakit ringan sampai penyakit berat. Pilek, batuk, radang tenggorokan lah, tumor, kanker, kantong kering, itu bukan jasmani ya. Banyak penyakitnya, jasmani itu banyak penyakitnya gitu. Tapi kata para ulama, penyakit hati manusia, penyakit rohani hati manusia itu lebih banyak daripada penyakit jasmani. Tidak ikhlas ketika beribadah, mau disanjung, mau dipuji sama orang, mau mendapatkan dunia ketika beribadah, hasad kepada orang lain, iri dengki kepada orang lain, ujub, sombong, menyombongkan dirinya, melihat dirinya lebih daripada orang lain, meremehkan, banyak, lebih banyak daripada penyakit jasmani kata para ulama. Kalau antum ke dokter, ketika antum sakit flu sama sakit asam urat, kira-kira obatnya sama gak? Hah? Yang dokter disini gak ada ya? Gak ada, pasti beda ya. Allah Azza wa Jalla menurunkan satu jenis obat bagi seluruh penyakit hati tersebut, Al-Quran Al-Karim. Karena di antara nama Al-Quran ada Ash-Shifa, penawar, obat bagi apa yang ada dalam hati manusia. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, Al-Quranul Karim ini bukan cuma obat apa yang ada dalam hati manusia, juga obat fisik manusia. Dari dua riwayat, yang pertama riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah idza ishtaka Rasulullah SAW, kata Aisyah, apabila Rasulullah SAW mengeluh, kalau bahasa kita sekarang badannya enggak enak, maka beliau mengumpulkan tangannya kemudian membacakan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, kemudian dibalurkan ke seluruh tubuh yang bisa beliau jangkau. Setelah itu nikmat. Lihat, Al-Quran berarti apa? Obat bagi apa? Fisik manusia. Riwayat kedua dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bersama para sahabat yang lain singgah di salah satu perkampungan, kemudian kepala kampung tersebut tersengat yang namanya kalajengking. Maka mereka mencari-cari tabib yang bisa menyembuhkan kepala kampung tersebut. Mereka cari, gak ada yang bisa sembuhin. Mereka datang kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, hal minkum min raqin, apakah dari kalian ada yang bisa meruqyah? Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, iya saya bisa. Abu Sa'id Al-Khudri datang kepala kampung tersebut, meruqyah kepala kampung tersebut dengan suratul Fatihah. Riwayat mengatakan 3 kali, riwayat lain mengatakan 3 hari. Apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla berikan kesembuhan dari kepala kampungnya tersebut. Lihat, bukan hanya rohani manusia, tapi juga menjadi obat apa? Jasmani manusia. Subhanallah. Kalau ada pertanyaan, Pak Ustaz, ana sudah lagi sakit, bacaan enggak sembuh-sembuh, Pak Ustaz. Beda keyakinan. Kalau cuma tes aja kali aja sembuh ya, enggak bakal sembuh ya kan. Akidahnya beda, tauhidnya beda. Sehingga kita dengan mereka bukan cuma coba-coba, tidak, tapi yang paling pertama malah itu mereka berobatnya gitu. Bagaimana mereka berobat dengan Al-Qur'anul Karim, baru yang lain mereka ikhtiar dengan ikhtiar yang halal, yang boleh. Tapi kalau cuma coba-coba, jangan harap untuk Allah berikan kesembuhan gitu. Al-Quran Karim, Ash-Shifa. Karena Allah mengatakan nih, Ash-Shifa, penawar, obat bagi apa yang ada dalam hati dada manusia. Yang ketiga, hudan, petunjuk, hidayah. Ini yang kita butuhkan setiap saat ya. Wah, saya mau tanya bapak-bapak sekalian, lebih sering mana bapak ikhwan sekalian minta agar berdoa kepada Allah agar ditambahkan rezeki atau ditambahkan hidayah? Jujur. Rezeki itu kan hidayah juga. Rezeki hidayah insyaallah. Enggak, biasanya manusia nih, biasanya ya Allah tambahkan aku rezeki darimu ya Allah, atau ya Allah berikanlah aku selalu hidayah kepada. Mana lebih sering kita doanya? Pada hakikatnya seseorang lebih membutuhkan hidayah lebih daripada makan dan minum, ikhwan. Untuk makan minum sehari berapa kali? Makan pagi, makan duha, makan siang, makan sore, makan maghrib, makan malam, makan sebelum tidur. Makan loh, masya Allah. 3 kali lah orang biasa makan, pagi, siang, malam. 4 kali udah top tuh luar biasa.
antum berdoa kepada Allah minimal dalam seharinya 17 kali. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Minta apa di situ? Hidayah. Minimal 17 kali loh. Kalau salat sunnah bisa puluhan, bahkan ratusan kali. Ketika seseorang membutuhkan makan dan minum setiap hari, dia harus butuh. Tapi ketika hidayah, lebih butuh lagi. Ikhwan, berapa banyak manusia yang Allah Azza wa Jalla tidak berikan hidayah untuk dirinya semangat untuk menuntut ilmu syar'i, duduk seperti ini. Lihat di luar sana. Berapa banyak manusia yang Allah tidak berikan hidayah tuh, tidak peduli tentang agama Islamnya, mau menuntut ilmu agama atau tidak. Yang penting anda yang menuntut ilmu dunia. Butuh hidayah. Berapa banyak manusia yang ketika sudah menuntut ilmu agama, dia mau mengamalkan ilmu tersebut, butuh akan hidayah Allah. Berapa banyak manusia yang sudah berilmu, mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan kepada dirinya, butuh akan keistiqomahan. Sabat ala dinillahi ta'ala. Kecuali tanpa hidayah dia tidak mungkin bisa. Berapa banyak manusia yang ketika merengguh sakaratul maut, kemudian lisannya bisa mengucapkan la ilaha illallah, tidak mungkin tanpa hidayah dari Allah. Setiap bi'adadil anfas, kata para ulama, setiap hembusan nafas kita butuh hidayah, ikhwan. Tapi jarang kita minta ini, ikhwan. Karena itu di antara doa Rasulullah apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah, al-huda, wat tuqa, ketakwaan, wal afaf, dan yang namanya perlindungan dari berbagai macam perbuatan kejahatan. Ifaf, afaf, kesucian diri, wal ghina, dan juga kekayaan hati. Allah Akbar. Ini doa Rasulullah nih. Sering antum doa seperti ini? Atau baru dengar jangan-jangan, masya Allah. Hudan. Dan yang terakhir apa? Rahmat, kasih sayang lil mukminin. Lihat, perhatikan di sini ikhwan. Allah mengatakan keempat sifat ini nih, baik yang namanya mau'idzah, pelajaran, peringatan, baik syifa, obat penawar, baik hudan, petunjuk hidayah, ataupun rahmat kasih sayang, bisa bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, bukan cuma Islam loh. Allah mengatakan lil mu'minin. Saya mau tanya, apa bedanya mukmin dan muslim? Mukmin itu beriman, kalau muslim berislam berarti. Mukmin dan muslim apa bedanya? Saya mau tanya dulu, mukmin sama muslim sama enggak? Dia orang muslim, dia orang mukmin, sama enggak? Mungkin dari segi satu segi sama. Kalau orang kafir ngelihatnya nih, oh dia sih orang yang beriman tuh, orang muslim, sama. Tapi dalam Islam ada maratibud din, ada tingkatan agama. Yang paling bawah ketika seseorang mengucapkan kalimat baru masuk Islam nih, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasul, dia muslim, belum mukmin. Dalilnya dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan amanna, kami beriman. Orang Arab Badui ketika baru masuk Islam datang kepada Rasulullah mengatakan amanna, kami beriman. Allah langsung membantah perkataan mereka. Qul lam tu'minu. Katakan kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakan kami telah Islam, kami telah berserah diri, kami telah tunduk patuh. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena yang namanya iman belum masuk ke dalam hati kalian semua. Jadi derajat mukmin lebih tinggi daripada derajat muslim. Setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak sebaliknya. Setiap muslim belum tentu mukmin. Itu maratibud din. Dan yang paling atas muhsin. Selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Muraqabatullah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Keempat ini, keempat sifat Al-Quran, bisa bermanfaat bukan cuma orang muslim, tapi mukmin, orang yang mukmin. Apa itu? Orang yang benar-benar berilmu tentang rukun Islamnya, menjalankan konsekuensi tentang rukun Islamnya, berilmu tentang syaratnya, rukunnya, dia jalankan, dia amalkan, baru naik derajatnya. Dari muslim menjadi mukmin. Karena tidak mungkin seorang muslim bisa naik derajatnya menjadi mukmin kecuali dengan satu cara, yaitu dengan ilmu. Dia harus berilmu tentang agamanya. Contoh, saya mau tanya. Ini sebagai selingan saja. Rukun Islam ada berapa? 5. Pertama, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Salat, zakat, puasa, haji. 4 nih. Ada rukun salat enggak? Rukun salat ada enggak? Rukun zakat ada enggak?
Rukun puasa ada enggak? Rukun haji ada enggak? Syarat sah salat ada enggak? Syarat sah puasa ada enggak? Syarat sah zakat ada enggak? Syarat sah haji ada enggak? Pembatal salat ada enggak? Pembatal zakat ada enggak? Pembatal puasa ada enggak? Pembatal haji ada enggak? Yang paling pertama, syahadat. Ada enggak rukun syahadat? Ada enggak syarat sah syahadat? Ada enggak pembatal syahadat? Apa mungkin yang empat ini ada rukunnya, ada syaratnya, ada pembatalnya? Yang pertama yang paling penting, enggak ada rukunnya, enggak ada syaratnya, enggak ada pembatal. Mungkin? Saya mau tanya, apa rukun syahadat? Apa syarat syahadat? Apa pembatal syahadat? Orang yang ketika berilmu tentang ini lima nih rukun Islam, dia berilmu tentang rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, pembatalnya, dia jalankan konsekuensinya, dia amalkan, dia berilmu tentang lima hal ini benar-benar nih, naik derajatnya menjadi mukmin. Tapi kalau orang enggak berilmu tentang ini, jangan kaget ketika dirinya belum termasuk orang-orang yang mukmin dan mukminah yang sejati dalam pandangan Allah, bukan pandangan makhluk loh, pandangan Allah. Al-Qur'an ini bisa sangat bermanfaat, empat hal ini nih bisa sangat bermanfaat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ternyata ada orang Islam yang ketika disetelkan Al-Qur'an Al-Karim enggak senang. Ketika mendengarkan atau membaca Al-Qur'an enggak senang. Coba kecilin. Tapi ketika dengar selain Al-Qur'an, Allahu Akbar, dangdut, pop, rock, jazz, apa lagi tuh. Wah, asyik nih, gede. Lihat di surat At-Taubah. Surat ke-9. Surat yang sangat luar biasa ya, ikhwan. Dalam surat At-Taubah ayat 124 dan 125. Ayat yang sangat mengerikan, subhanallah. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 124 dan 125. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan ketika turunnya satu surah, Allah mengatakan nih, ketika turunnya satu surah di antara kalian nih, ketika zaman Nabi turunnya satu surah nih, ada orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengatakan nih, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa yang dapat bertambah imannya dengan turunnya satu surah ini? Allah langsung menimpali perkataan mereka, fa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, lihat bukan Islam ya, bukan cuma Islam, naik ke derajatnya. Adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana wa hum yastabsyurun, naik ini yang namanya imannya. Ketika turunnya satu surah, bertambah keimanannya, naik imannya, dan mereka kesenang, bergembira dengan turunnya satu surah ini nih. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, dan adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Ketika turunnya satu surah ini, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka Allah Azza wa Jalla akan menambah penyakit dalam hati mereka. Lihat ya ikhwan. Turun satu surah bukan menambah kebaikan, Allah menambah penyakit dalam hati mereka. Wa matu wa hum kafirun, dan yang mengerikan, Allah akan wafatkan mereka dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan ikhwan fil din, azakumullah. Ketika Allah turunkan satu surah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbagi menjadi dua golongan. Orang yang senang dan bertambah keimanannya, dan yang kedua orang yang bertambah penyakitnya. Jadi Al-Qur'an ini bisa bermanfaat bagi orang yang tadi itu. Fa ammal ladzina amanu. Dan sebagian orang bisa menambah penyakit bagi sebagian orang, ikhwan. Maka jangan kaget ketika ada orang Islam, KTP-nya muslim masyaallah. Tapi ketika dibacakan Al-Qur'an, didengarkan Al-Qur'an enggak senang. Bahkan lebih parah panas. Ya, ada jinnya berarti masyaallah, harus diruqyah nih. Lihat ya, ikhwan, subhanallah alazim. Orang yang bersahabat dekat dengan Al-Qur'anul Karim, maka insyaallah taala dirinya akan selalu dan selalu senang dekat dengan Al-Qur'an, selalu dan selalu senang mendekati Al-Qur'an Karim, dan enggak betah ketika jauh dari Al-Qur'an Karim. Karena Al-Qur'an Karim tersebut akan sangat-sangat bermanfaat bagi dirinya di dunia dan juga di akhirat nantinya. Karena itu ikhwan fil din, anzakumullah, ana mengajak bagi diri Anda dan antum sekalian, ana paling senang menyampaikan tema ini, apa itu membumikan Al-Qur'an. Membumikan kembali cinta kepada Al-Quran, bukan kepada selain Al-Quran, subhanallah. Karena orang yang bersahabat dekat dengan Al-Quran, saya katakan tadi, la ya'ti sahibahu illa al-khair,
tidak mendatangkan kepada para pembacanya kecuali kebaikan, kebaikan di atas kebaikan. Masya Allah. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau bersahabat dekat dengan Al-Quran, alias orang yang meninggalkan, mencueki Al-Quran, jangan kaget ketika Allah Azza wa Jalla tidak berikan rahmat dan barokahnya di dunia dan juga di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Furqan. Balik lagi surah Al-Furqan. Surah 25 ayat ke-30. Ayat selanjutnya. Tadi 27 sampai 29 ayat 30-nya. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh berkata kepada Allah. Lihat, keluhan Rasulullah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabbku. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umatku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Qur'an ini yang ditinggalkan, yang diacuhkan, yang dicuekin. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan ada 5 bentuk hajrul Qur'an. Ada 5 bentuk meninggalkan atau mencueki Al-Qur'an. Ketika seseorang melaksanakan dari 5 bentuk ini, maka dia termasuk orang-orang yang meninggalkan atau mencueki Al-Qur'an. Kita lihat diri kita ya, ikhwan. Kita termasuk enggak, naudzubillah? Yang pertama, bentuk meninggalkan Al-Qur'an yang pertama, la yaqra'uhu, tidak membacanya. Ini yang pertama, ikhwan. Tidak membaca Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, kata Rasulullah. Karena Al-Qur'an ini akan datang nanti di hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pertolongan li ashabihi, bagi orang yang mau bersahabat dengannya. Bayangkan ya, ikhwan. Coba antum cari satu hadis, enggak usah yang sahih lah, yang dhaif atau yang palsu. Dendangkanlah satu nyanyian dan musik, maka mereka, dia akan datang di hari kiamat menjadi penolong bagi kalian. Ada enggak? Satu aja deh. Lihat, iqra'u, kata-kata aja iqra'u fi al-amr, berarti menunjukkan kewajiban. Iqra'u al-Qur'an, kata Rasulullah. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi, karena Al-Qur'an akan datang di hari kiamat menjadi penolong bagi sahabat dekatnya, bagi orang yang mau bersahabat dekat dengan Al-Qur'an Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian, lihat, perhatikan ikhwan. Kata-katanya Rasulullah mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian. Jadi anak antum enggak ada kebaikan kecuali yang mengerjakan ini. Apa itu? Man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang mau belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Allahu Akbar. Jadi orang misalnya nih profesor, doktor, fulan, MBA, MM, apalagi tuh, SE, kayak kereta api, Masya Allah. Apa ya gelarnya? Tapi ketika disodorkan Al-Qur'anul Karim terbata-bata bacanya, bahkan enggak bisa baca Al-Qur'an, wallah enggak ada kebaikan sama orang ini, ikhwan. Kenapa? Rasulullah mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian. Bayangkan, ketika pintar urusan dunianya, Masya Allah, gelar masalah dunianya luar biasa. Tapi ketika disodorkan Al-Quran, menggelengkan kepala, saya nggak bisa baca Quran. Atau terbata-bata baca Quran. Pintar akan urusan dunianya, tapi jahil, bodoh akan perkara akhiratnya. Apa kata Rasulullah? Inna allaha yubghidhu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla murka, marah kepada seorang hamba yang pintar akan urusan dunianya tapi bodoh akan perkara akhiratnya. Allah Akbar. Allah marah, bayangkan. Ketika ditanya tentang masalah ilmu dunia, ketika ditanya tentang masalah bagaimana cari fulus, wah luar biasa pintar ini sudah. Tapi ketika ditanya bagaimana sih tata cara wudu Rasulullah yang benar, mereka menggelengkan kepalanya. Bagaimana sifat salat Nabi yang benar sesuai sunnah, mereka menggelengkan kepalanya. Apa saja yang namanya rukun-rukun la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, mereka menggelengkan kepalanya. Allah murka, bayangkan ya, na'udzubillah min dzalik. Kepada orang yang pintar urusan dunia tapi bodoh akan perkara akhiratnya, na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya masalah Quran ya, kan. Dan aib besar seorang muslim dan muslimah tidak bisa baca Quran, itu aib besar luar biasa ya, kan. Aib besar. Karena dia akan terhalangi dari kebaikan yang harusnya dia dapatkan banyak gitu. Al-Quran, subhanallah ya Allah. Contoh,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an nih, dia akan mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala akan dikalikan menjadi 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harf, dan aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim satu huruf. Tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita baca nih, alif lam mim, berapa pahala kita dapat? 30 pahala. Bagaimana kalau satu halaman, ikhwan? Berapa huruf tuh? Bagaimana kalau satu lembar? Bagaimana kalau satu juz? Bagaimana kalau satu Al-Qur'an 30 juz? Gunung pahala yang akan kita dapatkan tuh. Gunung pahala yang akan kita dapatkan. Kalau antum baca buku selain Al-Qur'an nih, baca buku apapun lah, ada enggak yang satu hurufnya diganjar sama Allah 10 pahala? Antum belajar di kampus nih, belajar ekonomi, belajar apa? Ada enggak yang satu hurufnya ketika antum baca buku nih, satu hurufnya diganjar 10 pahala sama Allah, ada enggak? Al-Qur'an Karim itu. La ya'ti sahiba ilal khair. Tidak mendatangkan kepada para temannya, sahabatnya, pembacanya kecuali kebaikan. Allahu akbar. Ini di antara ini. Gunung pahala yang akan kita dapatkan ketika kita mau terus baca Al-Qur'an dan tidak pernah malas untuk baca Al-Qur'an. Karena seorang yang beriman enggak mungkin pernah malas untuk baca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an. Nikmat ketika dibaca Al-Qur'an. Nikmat luar biasa. Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi yang dijamin surga nih, Utsman fil jannah, kata Rasulullah. Utsman masuk surga. Apa kata Utsman bin Affan? Law tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina. Kalaulah seandainya hati kita suci, bersih, enggak ada penyakitnya nih, enggak akan pernah puas, enggak akan pernah kenyang dari Al-Qur'anul Karim. Ketika seorang baca Al-Qur'an mau baca terus, ketika seorang dengar Al-Qur'an mau dengar terus, masya Allah. Seandainya hati kita suci, bersih dari penyakit, enggak ada penyakit hati. Maka lihat diri kita ya, kawan. Kalau baru-baru baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Baru bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas amin pas gitu. Al-Fatihah, belum Al-Baqarah, belum Ali Imran, belum An-Nisa. Tapi kalau nonton bola 2 jam, ngedipnya 3 kali pas iklan doang tuh. Di sini sih enggak ada, masyaallah, di sana. Sana di sini enggak ada, masyaallah. Enggak ada satu. Lihat ya, kan. Subhanallah. Lihat. Ketika aku baru baca, Utsman bin Affan mengatakan apa? Seandainya hati kita suci, enggak berpenyakit, enggak ada penyakit hati, gak akan pernah puas dari Al-Qur'an Karim. Selalu ingin membacanya, selalu ingin mendengarnya. Oleh karena itu setiap harinya gak mungkin dia lepas dari baca Al-Qur'an. Hatta cuma satu lembar satu harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dawam, terus-menerus, rutin, continue, walaupun cuma sedikit. Walaupun cuma sedikit. Dan Utsman bin Affan benar-benar membuktikan perkataannya nih. Benar-benar membuktikan perkataannya, seandainya hati manusia bersih dari berbagai macam penyakit hati, enggak akan pernah puas dari Al-Qur'an. Oleh karena itu ketika beliau meninggal, meninggalnya lagi ngapain? Ditusuk sama pemberontak, lagi baca Quran, darahnya muncrat ke Al-Qur'an. Ketika zaman fitnah Utsman bin Affan. Ketika ba'da subuh, pemberontak masuk ke dalam rumahnya, ditusuk oleh pemberontak, darahnya muncrat ke Al-Qur'an, lagi baca Quran ketika meninggal. Allah, nikmatnya luar biasa. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, ketika anda temukan satu riwayat luar biasa, anda cari riwayatnya benar, sahihah nih. Apa itu? Utsman bin Affan
pernah mengkhatamkan pembacaan Al-Quran 30 juz dalam 2 rakaat sholat malamnya. Dalam 2, Allah, kita kena baca. Ini benar nggak riwayat ini? Anda cari, ternyata benar dan bukan cuma Utsman, banyak ulama yang seperti ini gitu. Saking nikmatnya mereka. Nah, kayak gitu ketika tarawih panjang dikit imamnya, ah, nggak ini cap nih masjid nih, nggak kesini lagi nih masjid nih. Panjang benar nih imam, luar biasa nih. Baca ini senangnya ayat-ayat favorit doang. Kuliah puluh ina atena lakau kemudian wal asr. Aduh. Ketika panjang dikit imamnya nih ngegerutu pas salat. Aduh, panjang benar loh yang asal salat nih. Gimana subhanallah ikhwan? Gimana seseorang bisa mau bersahabat dekat dengan Al-Qur'an Karim? Bahkan ini bayangkan ikhwan, ini kalamullah, firman-Nya Allah tabaraka wa taala. Di antara yang menunjukkan kemukjizatan Al-Qur'an, di antara menunjukkan kemukjizatan, Anda kasih satu contoh nih. Antum setiap hari baca Al-Fatihah berapa kali? Minimal 17 kali ya. Bisa puluhan kali. Bahkan bisa mendengar lagi dari qori lain macam-macam seperti tadi itu. Saya mau tanya, pernah bosan enggak baca Al-Fatihah atau dengar Al-Fatihah? Kalau bosan tanda tanya matinya insyaallah. Pernah bosan tidak? Kalau antum mendengarkan satu nyanyian lagu yang paling antum suka nih, satu harinya antum dengarkan atau antum nyanyiin 17 kali, gimana? Bukan cuma bosan, palanya sakit terusnya. Dalam seminggu anda yakin sakit kepala, minum obat ke Panadol. Al-Qur'an Al-Karim setiap hari loh, minimal 17 kali kita baca. Minimal 17 kali kita baca, bahkan belum didengar, belum ini macam-macam. Tidak pernah, dari zaman dulu saya enggak pernah bosan, bahkan nikmat ketika mendengarkan qari membaca Al-Qur'an Al-Fatihah. Itu diantara i'jazul Qur'an, diantara kemukjizatan Al-Qur'an Al-Karim, ikhwan. Karena itu kalamullah, firman Allah tabaraka wa taala, perkataan Allah, bukan perkataan manusia makhluk, tapi perkataan Sang Khaliq. Firman Allah tabaraka wa taala. Karena itu kita tidak pernah bosan membacanya. Kita tidak pernah bosan mendengarnya kecuali orang yang berpenyakit hatinya, na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan pernah malas untuk mau membaca Al-Qur'an setiap hari, ikhwan. Walaupun cuma satu lembar, misal satu hari ini enggak ada masalah. Contoh, setiap antum mau ke belakang kerja nih, buka alif lam mim, tutup. Jangan ketawa antum, benar ini syarat ini. Ntar habis sholat duhur, baca lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tutup. Tapi gak pernah antum tinggalkan seumur hidup. Ini lebih baik daripada ketika seseorang baru ketemu Al-Quran cuma bulan Ramadan doang. Setahun sekali, setelah itu taruh di atas berdebu tuh Quran. Lebih baik mana? Baik yang pertama, Rasul mengatakan amal yang paling cintai Allah yang dawam terus-menerus, walaupun cuma sedikit, kata Rasulullah. Walaupun cuma sedikit. Apalagi ketika seorang nikmat membaca Al-Quran, dia akan nikmat banyak baca tuh, dan setiap hari dia baca. Setiap hari dia baca, subhanallah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga ini juga perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Mereka berdua mengatakan, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Carilah hatimu di tiga keadaan, tiga tempat ini nih. Maksudnya cari ketenangan, kedamaian hati, kenikmatan hati kita gitu. Di tiga tempat, tiga keadaan ini nih. Apa saja itu? Yang pertama, inda sima'ika lil Qur'an, ketika engkau mendengarkan atau membaca Al-Qur'an. Mendengar atau membaca sama. Nikmat enggak kalau ketika kita mendengarkan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, nikmat enggak atau mau buru-buru kelar? Yang kedua, wa inda majalis dzikr atau majalis ilm, ketika engkau duduk di majelis ilmu seperti ini, nikmat enggak? Atau dalam hatinya nih, ustaz lama benar, panjang benar ngomongnya. Nikmat, kenikmatan yang akan kita dapatkan ketika duduk di majelis ilmu seperti ini. Yang ketiga, indal khalwah, ketika engkau berkhalwat dengan Rabbmu. Apa itu khalwat? Berduaan. Ketika engkau cuma sendiri nih, contoh antum bangun malam di sepertiga malam, kemudian baca Al-Qur'an, sholat malam, mengintrospeksi diri masing-masing, dia lihat dosa-dosanya, dia istighfarkan dosa-dosanya, bahkan mungkin sampai mengucurkan air matanya. Ini khalwat, cuma dia dan Allah yang tahu, nggak ada yang lain yang tahu. Dan kita harus punya seperti ini, ikhwan, agar menjaga hati kita, menjaga stamina dan kekuatan hati kita dengan ini nih, khalwat diantaranya, berkhalwat. Ini tiga keadaan nih. Kata mereka,
kalau kalian tidak temukan kenikmatan, kedamaian hati dalam tiga keadaan, tiga tempat ini, mintalah kepada Allah hati. Pada hakikatnya kalian tidak punya hati. Maksudnya, kalian tidak mempunyai hati yang salim. Tidak mempunyai qalbun salim. Tapi bisa jadi hati kalian berpenyakit, bahkan bisa mati sebelum kalian kesadari. Ketika mendengarkan atau membaca Al-Quran, ketika duduk di majelis ilmu seperti ini, dan ketika berkhulwat dengan Allah Taala, merasakan kenikmatan, kelezatan atau tidak diri kita, ikhwan. Karena itu jangan pernah malas untuk membaca Al-Quran Karim. Saya kasih contoh satu lagi, tapi jangan ditiru ini ya. Saya cuma kasih contoh aja. Bagaimana luar biasanya Al-Quran gitu. Apa itu? Ketika seseorang ngatain orang lain, mengejek orang lain misalnya. Jangan ditiru ya. Anjing lo, dosa gak? Dosa ngatain orang, dosa. Sibabul muslim fusukun, wa qitaluhu kufur. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, membunuhnya adalah kekafiran. Dosa ketika orang lain ngatain anjing lo, dosa. Tapi ketika seseorang membaca Al-Quran, ada di dalam ayatnya ada kata-kata anjing. Dapat pahala, dapat dosa. Buka surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 18. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. Dan mereka menyangka Ashabul Kahfi tidak tidur, padahal Ashabul Kahfi tidur. Karena Ashabul Kahfi tidurnya melek, Mas. Tidurnya melek. Bayangkan antum kalau melihat orang tidurnya melek, gimana kabur enggak? Allah tidurkan ratusan tahun lama itu. Allah membolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri mereka. Dan anjing mereka menghamparkan lengannya di depan pintu gua. Wa kalbuhum, 6 huruf. Ketika kita ngatain orang lain, anjing lo dapat dosa. Membaca ini ada kata-kata wa kalbuhum, 6 huruf. Berapa pahala kita dapat? 60 pahala. Allahu Akbar. Subhanallah. Lihat ikhwan. Karena itu jangan pernah malas untuk mau membaca Al-Quran Karim. Ini yang pertama nih. Orang yang meninggalkan mencuekkan Al-Quran, dia tidak mau membacanya atau malas membaca Al-Quran. Yang kedua, bentuk yang kedua meninggalkan atau mencuekkan Al-Quran, tidak menghafalnya. Antum kalau ngafal senyum biasanya, insyaallah. Susah, Pak Ustaz. Baru ngafal ada rekening listrik, rekening telepon, rekening apa gitu. Mudah, ikhwan. Anak katakan apa? Mudah, gampang. Karena bukan anak yang bilang mudah, Allah yang bilang mudah. Buka surat Al-Qamar, surat 54. 4 kali Allah mengulang ayat ini. Di ayat ke-17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk mengambil pelajaran. Siapa yang mau ngambil pelajaran, kata Allah. Lihat, kata-katanya, yasarna, dalam bahasa Arab namanya di situ fi'il madhi. Fi'il madhi, yang telah lampau. Bahasa Inggrisnya past tense, betul? So tahu nih, betul? Lampau, yang telah lampau. Bukan ketika seseorang mau belajar Al-Quran baru dimudahkan, enggak. Tapi telah dimudahkan oleh Allah. Kata-katanya, yasarna. Di depannya Allah menambahkan kata-kata walaqad untuk menegaskan, memastikan. Sungguh, kata Allah, telah kami mudahkan Al-Quran untuk mengambil pelajaran. Fahal mimuddakir, kata Allah. Siapa yang mau ambil pelajaran? Silakan. Seakan-akan Allah menantang kepada orang-orang muslimin, kepada para manusia untuk yang namanya mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, silakan. Gampang. Pertanyaannya sekarang, kalau Allah bilang mudah, berani gak kita bilang, enggak ya Allah, sulit? Berani ya, kan? Tapi karena paradigma kita, mindset di pikiran kita, baru ngeliat Al-Quran tebel, waduh kapan apa, ntar aja deh. Gak bakal apa-apa nih, kan. Bagaimana syaitan menghiasi pikiran manusia nih, baru ngeliat doang nih, baru ngeliat tebelnya nih. Aduh ntar deh, gampang deh. Kapan apa deh begitu. Baru ngeliat nih. Lihat bagaimana mindset pikiran manusia yang disela dibikin sama syaitan nih. Dengan sedemikian rupa tuh. Agar manusia gak mau malas baca, malas yang namanya menghafal Al-Quran. Mudah ya, kan. Mudah menghafal Al-Quran, mudah, masya Allah. Karena Allah yang berikan kemudahan, Allah yang katakan mudah kok. Masa kita berani mengatakan sulit kalau Allah berikan mudah? Kalau Allah katakan mudah. Saya kasih satu cerita yang sahih di Madinah Munawwarah.
seorang kakek 70 tahun masuk ke Masjid Nabawi dengan tergesa-gesa. Ingin bertemu salah seorang syekh, salah seorang ulama di sana. Ya syekh, ketika ketemu dia mengatakan, saya ingin belajar Quran. Belajar apa nih? Qira'atuhu, belajar baca Quran. Hah? Syekh ini kaget, antum berapa tahun ditanya? Kayak kakek ini. Sab'in, 70 tahun. 70 tahun gak bisa baca Quran? Gak bisa. Innalillahi. Taib, kapan mau belajar? Kata syekhnya. Ya mungkin besok sih. Apa kata syekhnya? Kalau antum pulang dari Masjid Nabawi ini, ketabrak mobil, mati belum bisa baca Quran. Siapa yang mau tanggung jawab? Terus gimana sih? Sekarang mah belajar. Oh sekarang ya. Ambil baca Quran. 70 tahun nih kan. Belajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Lihat 70 tahun. Lihat. Allah Akbar. Allah berikan hidayah sama kakek ini ketika 70 tahun umurnya insyaAllah. Tapi sabar kakek ini. Datang setiap hari ke Masjid Nabawi belajar sama syekh ini. Satu hari, dua hari, tiga hari, satu minggu, dua minggu, tiga minggu, satu bulan, dua bulan, tiga bulan. Bisa baca Quran. Karena Allah berikan kemudahan, mudah baca Quran. Barang siapa yang tidak bisa baca Quran, belajar dari sekarang, mudah. Wallahi mudah, ikhwan. Karena Allah yang katakan mudah. Kemudian, ketika syekh ini sudah bisa baca Quran, kalau antum pernah umrah ke sana, ke Madinah, di Masjid Nabawi biasanya ada seorang guru nih, dikelilingi sama anak-anak kecil. Anak kecil datang, setor hafalan, setor hafalan. Syekh ini tergugah hatinya. Anak 70 tahun baru bisa baca Quran. Ini anak kecil sudah ngapal Quran. Ya Syekh, anda mau belajar, anda mau hafal Quran juga dong. Oh silakan ya Syekh. Maka belajarlah dari yang namanya surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Tabbat, terus satu ayat, dua ayat, satu ayat, dua ayat, satu ayat, dua ayat, satu surah, dua surah, terus. Lihat, sabar. Allah berikan hidayah bernama taufik dari bagi kakek-kakek 70 tahun ini. Datang setiap hari Masjid Nabawi, setoran, satu ayat, dua ayat, satu surah, dua surah, terus sampai beberapa bulan hafal juz amma, juz 30. 70 tahun di sini belum ada 70 tahun ya. Pensiun antum mau 70 tahun di sini. 70 tahun ya kan bayangkan ini cerita ini cerita yang sahih ini untuk memotivasi diri kita Quran mudah, enggak susah. Mudah belajar Quran. Udah, setelah dia belajar masuk juz 29, satu ayat, dua ayat, satu surah, dua surah sampai hafal juz 29. Masuk juz 28, masuk juz 27, 26, 25, 23 sampai 2 tahun lebih. Kakek-kakek 70 tahun ini punya 30 juz di kepalanya hafalan. 70 tahun. Di sini saya lihat belum ada yang 70 tahun mungkin insya Allah. Lihat, taufik hidayah ya kawan. Karena itu jangan pikirkan dalam hati kita menghafal Al-Quran sulit, gampang. Tanamkan dalam pikiran kita apa? Mudah menghafal Al-Quran. Sehingga insya Allah Allah berikan kemudahan, ikhlas dalam menghafalnya, semangat dalam menghafalnya, bersungguh-sungguh dalam menghafalnya, cari teman, cari nilai untuk bisa menghafalnya. Dan berdoa kepada Allah agar Allah berikan kemudahan. Maka insya Allah Allah berikan kemudahan. Jangan sebaliknya, baru belum apa-apa mulai, belum perang udah kalah perang duluan. Gimana nih? Oh muslimin, tidak bangga dalam Al-Qurannya. Paling tidak juz amma lah. Masa gak ada hafalan juz amma sih? Masa ayat favorit terus, surat favorit terus yang kita baca, insya Allah. Yang lebih luar biasa lagi apa? Ketika kakek-kakek 70 tahun ini hafal 30 juz di kepalanya, satu atau dua bulan setelah itu Allah Azza wa Jalla cabut nyawanya. Allahu Akbar. Begitu nikmatnya ketika seseorang meninggal dan ada 30 juz di kepalanya. Allahu Akbar. Ahlul Qur'an, alladzina ahluka wa khasatuka ya dzal jalali wal ikram. Ini yang kedua ya. Orang yang meninggalkan Al-Qur'an tidak mau menghafalnya. Yang ketiga, bentuk meninggalkan atau mencuekkan Al-Quran, tidak bersahabat dengan Al-Quran. Ketiga, tidak mentadaburinya. Tadabur. Tidak mentadaburinya. Apa itu tadabur? Mempelajari Al-Quran, mengambil pelajaran dari isi Al-Quran. Itu tadabur loh. Kita pelajari Al-Quran, bukan cuma hanya menjadi apa? Menjadi hiasan-hiasan dinding di masjid atau di rumah kita, tidak. Tapi ini di antara ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Sad ayat ke-29. Surat Sad, surat keberapa dalam Al-Qur'an? Surat Sad, surat keberapa, urutan keberapa dalam Al-Qur'an? 38, masyaallah. Ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad, mubarak, penuh keberkahan. Kalau orang mau hidupnya barokah dunia akhirat, jangan pernah jauh dari Al-Qur'an.
Nah, Allah katakan mubarak, Al-Qur'an memberikan keberkahan. Para ahli tafsir mengatakan apa? Ishtaghalna bihadzal kitab faghamaratna al-barakatu wal khairat. Kami menyibukkan dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an maksudnya, maka kami diterpa dengan kebaikan dan juga keberkahan dari langit yang sangat banyak. Allahu akbar. Untuk apa Al-Qur'an ini? Liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, dipelajari, direnungi, dihayati ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk diambil pelajaran bagi orang yang menggunakan akalnya, ulul albab. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Apakah kalian tidak mentadabburi isi Al-Qur'an, kata Allah? Am 'ala qulubin aqfaluha? Atau ternyata dalam hati kalian terdapat gembok atau kunci? Maksudnya, lihat bahasa Al-Qur'an yang sangat lembut ya ikhwan. Allah mengatakan, apakah kalian tidak mentadabburi isi Al-Quran? Atau ternyata dalam hati kalian terdapat gembok atau yang mengunci mati hati kalian? Bisa jadi seseorang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, bisa jadi Allah Azza wa Jalla wafatkan matinya, hatinya, matikan hatinya terlebih dahulu sebelum jasadnya mati. Na'udzubillah. Ya kan? Dalam surat Muhammad ayat ke-24. Karena itu jangan malas untuk namanya mentadabburi Al-Quran. Ini ketiga. Yang keempat. Bentuk yang keempat dari meninggalkan atau mencuekil Al-Quran adalah tidak mengamalkannya. Ini yang penting ya kawan, tidak mengamalkannya. Karena Al-Quran diturunkan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Untuk diamalkan bagi diri kita, bukan hanya untuk menjadi pajangan, bukan hanya untuk kita jadi bacaan dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu dalam isinya gitu. Tidak kita ambil pelajaran, tidak kita hayati maknanya, tidak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini berbahaya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, "Nahnu nata'allamu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal-'amal, fata'allamna al-'ilma wal-'amal jami'a." Kami, kata Abdullah bin Mas'ud, belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 10 ayat, 10 ayat. Tidak kami lewati 10 ayat tersebut kecuali kami telah berilmu tentang 10 ayat tersebut dan telah kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Allahu Akbar. Lihat ya kan. Al-Fatihah 7 ayat, tambah 3 ayat di surat Al-Baqarah. Tidak mereka lewati sahabat nih, para sahabat Nabi, tidak mereka lewati 10 ayat tersebut kecuali mereka tahu ilmu dari 10 ayat tersebut dan telah mereka amalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Allahu Akbar. Karena itu mereka menjadi Al-Qur'an yang berjalan. Mengamalkan isi Al-Quran. Karena itu Allah Azza wa Jalla menitipkan setengah dari dunia ini di tangan mereka, para sahabat Nabi. Khairun nas, kata Rasulullah, sebaik-baik manusia qarni pada zamanku, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Setengah, bayangkan ikhwan, 30 tahun, gak ada sejarah mengatakan 30 tahun kaum yang tadinya bangsa Arab yang cuma makannya makan dob, antum tahu dob, kadal gurun, makan kadal gurun, bayangkan 30 tahun karena Al-Quran dan As-Sunnah Allah berikan izzah kemuliaan. Persia dan Romawi takluk di tangan mereka. Karena Allah Azza wa Jalla berikan kemuliaan bagi mereka dengan Al-Quran. Lihat ya kawan, kenapa? Karena tauhid dan keimanan mereka. Karena mereka dekat dengan Al-Quran. Karena mereka mengamalkan isi Al-Quran. Mempelajari Al-Quran Al-Karim. Sehingga Allah berikan keberkahan. Dan Allah berikan luar biasa kenikmatan di dunia dan juga di akhirat. Allah angkat Islam ini di tangan mereka tuh. Allah berikan izzah kemuliaan. Karena itu zaman sekarang ketika kita lihat kaum muslimin luar biasa lemahnya. Karena ini nih jawabannya. Tidak kembali kepada Al-Quran. Malah senang kepada selain Al-Quran. Ikhwan. Gak mau bersahabat dekat dengan Al-Quran. Subhanallah. Karena itu ikhwan fiddin azakallah, kita wajib mengamalkan isi Al-Quran. Fata'allamna al-ilma wal-amal jami'an, kata Abdullah bin Mas'ud. Maka kami belajar ilmu dan amal sekaligus pada saat itu. Sekaligus, subhanallah. Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, nahnu qaumun, sesungguhnya kami adalah satu kaum, su'uba alaina hifdhu alfadhil Qur'an wa sahula alaina al-amalu bih. Sesungguhnya kami adalah satu kaum yang sulit menghafalkan lafaz-lafaz Al-Qur'an tapi sangat mudah mengamalkan isi Al-Qur'an. Wa sayati ba'dakum, dan akan datang nanti di satu zaman, kata belum masuk nih, akan datang satu zaman nanti, sahula alaihim hifdhu alfadhil Qur'an, mudah bagi mereka menghafalkan lafaz-lafaz Al-Qur'an, wa sa'uba 'alaihimul 'amalu bih, tapi sulit mengamalkan isi Al-Qur'an.
dia zaman sekarang. Wanita disuruh pakai jilbab syar'i yang benar, aduh panas, aduh nggak modis. Laki-laki disuruh yang namanya bersolat jamaah di masjid, memang harus sholat di masjid, sholat sendiri dia bisa. Lihat, subhanallah, syiar Islam hilang nih kan, syiar Islam hilang di tengah masyarakat. Tidak bangga seorang muslim ketika menampakkan simbol-simbol keislamannya. Bagaimana seorang, bagaimana seperti seorang muslim? Padahal Allah katakan apa? Ishadu bi anna muslim. Saksikan saya orang muslim nih. Bangga terhadap keislamannya, bukan tidak bangga, malu ketika mengenakan apa? Pakaian takwa, pakai peci, aduh, ntar dikatain alim. La ilaha illallah. Salat berjamaah di masjid dan sebagainya. Aduh, di sini aja jauh deh. Tapi kalau seseorang misalnya masalah fulus, hatta seberapa jauh disamperin tuh. Kata Rasulullah apa? Kalau seseorang tahu bagaimana besarnya pahala yang Allah sediakan ketika seseorang salat berjamaah di sini dan dia di saf pertama, mereka pasti akan merangkak walaupun mereka datang ke sini. Merangkak, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan mereka pasti akan mengundi untuk dapat salat yang namanya apa? Salat di saf awal nih. Bahkan para ulama salat terdahulu apa? Ketika mereka telat dapat saf kedua, ketiga, saya berkeinginan dalam hati kami nih, kata kami, kami ingin membayar orang di saf pertama supaya kami bayar nih, nanti kedua anak pertama. Sampai seperti itu semangat mereka. Kalau kita sebaliknya, ketika dunia luar biasa dikejar dari pagi sampai sore sampai malam, masya Allah. Tapi kalau akhirat, cuma sholat 10 menit, 15 menit, males. Sholat berjamaah di masjid, males, luar biasa. Langkah kaki cuma beberapa meter, la haula wala quwata. Apa ini yang namanya syiar Islam? Kalla thumma kalla. Orang yang kembali kepada Islamnya baru seseorang akan mendapatkan luar biasa izzah. Baru Islam ini akan Allah Azza wa Jalla berikan kemuliaan. Lihat zaman dahulu, para ulama salafus dahulu. Subhanallah. Karena mereka mengamalkan isi Al-Quran, ikhwan. Dan yang terakhir, yang kelima. Di antara orang yang meninggalkan atau mencuekki Al-Quran, tidak berhukum dengan Al-Quran. Tidak menjadikan Al-Quran ini hukum bagi dirinya, keluarganya, masyarakat sekitar, dan juga negaranya paling besar gitu. Skop, dari kecil skop kecil sampai skop besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an, dengan kitab ini nih, dan akan menghinakan suatu kaum dengan kitab ini nih, Al-Qur'an. Subhanallah. Saya mau tanya. Indonesia sama Arab Saudi mana lebih subur? Antum kalau pernah umroh haji dari Mekah ke Madinah atau Mekah ke Jeddah, yang kanan kirinya lihat apa, Mas? Batu, coklat ya, padang pasir. Kalau antum datang ke puncak lihat tuh, hijau, masya Allah. Ditanam apa nunggu, masya Allah. Tapi saya mau tanya, mana yang lebih Allah berkahi, negeri kita atau negeri mereka? Karena mereka tanam iman, ya kan. Karena mereka tanamkan Al-Quran, cinta kepada Al-Quran. Anak kecil ketika di Madinah nih, Khan. Ketika ayahnya bawa anak kecil, ketemu temannya misalnya di pasar, di mana. Ditanya langsung anaknya tuh, Mas Nuk siapa namamu? Ahmad, Abdullah siapa namanya? Pertanyaan kedua atau ketiga insya Allah gak jauh-jauh dari ini. Apa itu? Kam hafidhta minal Qur'an. Berapa juz hafal Qur'an? Anak kecil nih. Kalau anak ini ngomong, oh gak ada hafalan. Ini aib besar di Madinah. Aib besar di Madinah. Kalau kita apa? Siapa namanya? Pertanyaan kedua apa? Udah hafal lagu Bintang Kecil belum? La ilaha illallah. Dari kecil ditanamkan cinta kepada nyanyian musik, besarnya sulit, besar ketika besar sulit untuk yang namanya belajar Quran. Mereka dari kecil ditanamkan cinta kepada Al-Quran, besarnya jadi ulama, masya Allah. Karena itu lihat ya, berhukum dengan Al-Quran. Paling tidak apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagal diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kewajiban bagi diri kita, kepala keluarga nih, mendidik keluarga kita, anak dan istri kita untuk kembali kepada Al-Quran, bukan kepada selain Al-Quran. Kita didik keluarga kita dengan pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pendidikan ala barat. Ngapain namanya bangga seorang ketika pendidikan ala barat? Nggak ada bangga-bangganya sama sekali. Al-Quran, kita punya suatu produk yang sangat luar biasa. Nggak ada orang bisa nandingin nih Quran, karena kalamullah. Tapi kita malu mempraktikannya. Kita malu mengajarkannya. Bahkan yang lebih parah, kita tidak berilmu tentang Al-Quran. Bagaimana mau mengajarkannya kepada keluarga-keluarga kita? Tidak menjadikan Al-Quran ini hukum, paling tidak bagi diri kita dan keluarga kita, ikhwan. Sehingga Allah Azza wa Jalla tidak berikan keberkahan dalam yang namanya rumah tangga kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, ikhwan fiddin, a'azakumullah, ketika seseorang ingin bersahabat dekat dengan Al-Quran, mau tidak mau dia harus menjalankan lima hal ini nih.
dia harus sering baca Al-Quran, dia harus menghafalnya, dia harus mentadaburi, menghayati, mempelajari isi Al-Quran, dia harus mengamalkan isi Al-Quran, dan dia harus menjadikan Al-Quran yang hukum bagi dirinya, paling tidak bagi dirinya dan juga keluarganya. Maka insya Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla akan memberikan berbagai macam keberkahan dalam kehidupannya, dan Allah akan mengangkat izzah kaum muslimin, kemudian kaum muslimin nantinya Islam ini. Dan saya tutup dengan ayat ini, ikhwan. Saya tutup dengan ayat ini. Dalam surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 52. Surah Asy-Syura, surah 42 ayat ke-52. Ini surat yang sangat luar biasa, ikhwan, subhanallah. Bagi orang yang mau mentadabburinya barang sejenak saja. Surah Asy-Syura surah 42 ayat 52. Ini surat dalam Asy-Syura ayat 52. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kadzalika awhayna ilayka ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitab wal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Allah berfirman, "Wa kadzalika awhayna ilayka ruham min amrina." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad ruh dari perintah kami. Ruh di sini tafsiran semua tafsir mengatakan ruh di sini maksudnya Al-Qur'an Karim. Perhatikan ikhwan. Allah tidak mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika qur'ana min amrina, tidak, tapi Allah mensifati Al-Qur'an apa? Ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad ruh dari perintah kami. Allah mensifati Al-Qur'an, mengibaratkan Al-Qur'an ruh. Bisakah manusia hidup tanpa ruh? Maka sebagaimana manusia tidak bisa hidup tanpa ruh, sebagaimana pula manusia tidak mungkin bisa hidup bahagia tanpa dia cinta dan dekat bersahabat dengan Al-Qur'an Karim, karena Allah mensifati Al-Qur'an ruh. Enggak mungkin manusia bisa hidup tanpa ruh, sebagaimana enggak mungkin manusia bisa hidup tanpa Al-Qur'an Karim. Ma kum tatadrimal kitab walal iman. Padahal dahulunya kau Muhammad tidak tahu apa itu Al-Kitab, Al-Qur'an, dan tidak tahu apa itu keimanan. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu nur. Apa nur? Cahaya. Kami berikan cahaya ini bagi orang-orang yang kami kehendaki. Ketika antum pulang ke rumah, antum tahu rumah antum nih, masuk ini kamar tidur anak, kamar tidur apa suami istri, ini kamar mandinya, ini kamar anak, ini tangga, ini ruang tamu, ini meja makan, tahu. Tapi ketika gelap gulita, bagaimana jalan antum di rumah antum? Maka ketika seseorang tidak ada cinta kepada Al-Qur'an, tidak mau bersahabat dekat dengan Al-Qur'an, maka pasti hidupnya gelap gulita ya ikhwan, karena Allah tidak berikan hidayah yang namanya cahaya Al-Qur'an dalam hatinya. Sebagaimana kita enggak mungkin bisa hidup tanpa dua hal ini ya ikhwan. Enggak mungkin manusia bisa hidup tanpa ruh, dan enggak mungkin manusia bisa hidup tanpa yang namanya tadi cahaya. Maka sebagaimana manusia tidak bisa hidup tanpa dua hal ini, sebagaimana pula manusia tidak mungkin bisa hidup bahagia, mendapatkan rahmat, nikmat, dan akan mendapatkan surganya Allah tanpa dia cinta kepada Al-Qur'an, tanpa dia bersahabat dekat dengan Al-Qur'an Karim, ikhwan. Karena Allah mensifati Al-Qur'an ruh dan juga nur. Dua hal ini yang wajib manusia dapati dalam kehidupannya. Ketika hilang dua hal ini, maka hilang yang namanya kehidupannya. Maka sama seperti ini, ikhwan. Ketika dalam dunia ini tidak ada cinta, tidak mau bersahabat dengan Al-Qur'an Karim, maka hilang yang namanya kenikmatan, hilang yang namanya kelezatan, hilang yang namanya kebahagiaan hakiki yang akan dia dapatkan baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam yusab. Mudah-mudahan sedikit merasa lagi tidak anak antum sekalian, silakan saya buka sesi tanya jawab mungkin bisa lebih luas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya, ana pernah dengar hadis ana lupa riwayatnya yang berbunyi Rasulullah pernah memberikan suatu ucapan seperti ini Ustaz, dengan para sahabat bahwa ada unta di bukit sana gitu. Terus bagaimana pengertian ini Ustaz? Ada unta dengan artian berbaring siapa yang mau unta ada di sana ada di lembasan ada unta gitu Ustaz. Jadi yang ana pahami itu bahwa ucapan Rasulullah itu dibenarkan. Dalam arti itu ana lupa hadisnya. Jadi seperti itu pengertiannya Ustaz. Wallah alam ana belum pernah dapat sama sekali. Ada unta enggak paham maksudnya. Maksudnya gini Ustaz. Jadi yang ana pernah dengar hadis itu para sahabat diberi apa tuh seperti ucapan wahai para sahabatku maukah engkau mau di sana ada unta di lembah sana gitu Ustaz. Enggak tahu ana. Wallah alam. Wallah alam Ustaz. Ya, mungkin itu saja Ustaz yang ana tanyakan. Apa jika pertanyaannya apa kurang pas gitu. Ya, barakallahu fiik. Mungkin kalau apa keterbatasan ilmu ana jadi ana enggak tahu. Wallah alam Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waktu itu Nabi mengatakan kepada sahabat, tetapi bukan sahabat, karena itu awalnya Islam. Katakan begini, maukah kamu aku tunjukkan bahwa kalau dengan pegang ini engkau akan bahagia dengan dia. Lantas sahabat mengatakan, andai kata engkau mengatakan di gunung sana ada unta. Mungkin maksudnya yang pertama ketika pertama kali Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah secara jahriyah ketika Rasulullah azza wajalla menurunkan surah turun fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin, itu diperintahkan Rasulullah untuk namanya berdakwah secara jahriyah. Maka Rasulullah naik ke bukit Safa, dikumpulkan ya ma'syarul Quraisy, wahai ma'syarul Quraisy, wahai kafir, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana istawana bukan unta, bagaimana kalau aku mengabarkan bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang siap menyerang diri kalian. Apa kalian antum musaddiqi? Apakah kalian mempercayai diriku? Maka mereka mengatakan apa? Ma jarabna 'alaika kadhiba. Kami enggak pernah menemukan engkau berbohong ya Muhammad. Al-Amin. Terkenalnya orang yang selalu apa? Jujur dan amanah. Kami enggak pernah menganggap orang yang pernah pembohong. Enggak pernah sama sekali kami temukan sekali engkau berbohong gitu. Ma jarabna 'alaika kadhiba. Maka Rasul mengatakan qulu la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah tuflihu. Maka kalian akan berbahagia, kalian akan beruntung dunia dan juga akhirat. Maka semua berpaling tuh. Yang paling pertama berpaling siapa? Pamannya Abu Lahab. Tabbat laka ya Muhammad. Celaka engkau ya Muhammad. Maka Allah turunkan surat Tabbat tuh. Tabbat laka Abi Lahabi wa tab. Celakanya bukan Muhammad tapi siapa? Abu Lahab dan juga istrinya. Jadi yang setahu ana seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Yang lain? Banyak benar lainnya masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Nah, kan saya pernah melihat ini Pak Ustaz, ada orang itu dia rajin membaca Al-Qur'an Pak Ustaz. Tapi dia itu hanya sekedar ininya aja, mempelajari tulisan Arabnya aja, enggak mempelajari makna yang terkandung di dalamnya. Nah, itu menurut Pak Ustaz sendiri bagaimana kalau apa namanya melihat orang dipelajari itu hanya tulisan Arab saja, tidak mempelajari artinya, tidak mempelajari maknanya gitu. Itu saja pertanyaan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diantara musibah kaum muslimin zaman sekarang ya Ikhwan. Mereka senang baca Al-Qur'an dan mereka akan mendapatkan pahala dari situ gitu. Itunya jangan dilihat. Kalau ketika mereka baca Al-Qur'an,
atau ketika kita mereka mendengarkan Al-Quran, mereka akan mendapatkan pahala dari situnya. Tapi yang jadi masalah adalah mereka hanya membaca Al-Quran tapi tidak mentadaburi isi Al-Quran, tidak menghayati isi Al-Quran, tidak mengambil pelajaran dari isi Al-Quran, tidak mengamalkan isi Al-Quran, tidak faham apa yang Al-Quran Al-Karim katakan gitu. Mereka hanya senang baca Quran, ini bagus gitu, bukan gak bagus, bagus. Tapi ketika seseorang meninggalkan mentadaburinya, meninggalkan mengamalkan isi Al-Quran, meninggalkan mempelajari isi Al-Quran, berarti mereka meninggalkan di antara kewajiban setiap muslim yang seharusnya tadi lima hal tadi itu. Bukan hanya membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkannya, juga menjadikan hukum. Bagi mereka yang menjalankan kelima hal ini, maka insyaAllah ta'ala mereka termasuk ahlul Quran. Alladzina ahluka wa khasatuka. Yaitu ahlul Quran, orang yang ahlul Quran. Ahlul Quran kata Rasulullah, ahlullah. Yang mereka menjadi ahlullah, maka ini orang-orang yang insyaAllah ta'ala mendapatkan kebaikan, keberkahan dunia akhirat. Karena itu, bukan hanya membaca Al-Quran, yang itu penting Masya Allah, tapi bukan hanya baca Al-Quran, tapi bagaimana Al-Quran ini kita jadikan Al-Kitab, benar-benar. Kita jadikan petunjuk bagi diri kita, kita jadikan pedoman, pegangan bagi diri kita, hidup dunia akhirat. Jadi bukan hanya membacanya. Karena banyak manusia yang ketika baca Al-Quran, tapi menyelisihi apa yang Al-Quran katakan, gitu. Baca Quran, rajin Masya Allah, tapi apa yang Al-Quran katakan, mereka menyelisihinya. Maka mereka bisa tergolong manusia yang ternyata meninggalkan Al-Quran, hajar Al-Quran juga. Na'udzubillah. Sini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana tips dan trik untuk mudah menghafal Al-Quran? Masya Allah. Yang pertama, ikhwan, ikhlaskan niat karena Allah. Ini yang pertama. Yang paling penting ini. Ikhlaskan niat karena Allah Taala. Sesuatu yang seseorang mengerjakan keikhlasan, ikhlas itu luar biasa Masya Allah. Bisa menjadikan sesuatu yang mustahil jadi mungkin. Lihat tadi 70 tahun orang biasanya bilang apa? Nah, mungkin nih. Tapi karena bagaimana keikhlasannya, taufik dan hidayah dari Allah, Allah berikan kenikmatan itu. Yang pertama ikhlaskan niat. Ketika seseorang mau baca mau yang namanya menghafal Al-Qur'an bukan karena orang, bukan karena supaya disebut hafid Qur'an, tidak. Karena Allah dia harus mengikhlaskan niatnya. Yang kedua, dia harus tanamkan di dalam kepalanya Al-Quran itu mudah, bukan sulit. Tadi saya katakan tuh. Dia harus mindset pikirannya, paradigma ketika Al-Quran itu sulit, dia harus buang jauh-jauh. Dia tanamkan dalam pikirannya Al-Quran mudah. Karena Allah yang katakan mudah, gak mungkin sulit. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, semangatlah dalam yang namanya membaca Al-Quran. Atau semangatlah dalam menghafal Al-Quran. Harus ada semangat. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu wal-amal tau'aman. Ilmu dan amal itu seperti bayi kembar. Tau'aman. Bayi kembar. Ummuhuma uluwul himmah. Ibu dari bayi kembar ini adalah semangat yang membara. Semangat yang tinggi. Gak mungkin seseorang tanpa semangat bisa mendapatkan sesuatu yang dia capai. Ini yang ketiga, semangat. Ketika sudah punya semangat, keempat, sungguh-sungguh. Dia semangat, semangat Masya Allah, tapi gak sungguh-sungguh. Duh, lama-lama seret, hilang. Dia harus bersungguh-sungguh dalam yang namanya apa? Dalam yang namanya dalam mempelajari Al-Quran tersebut. Harus sungguh-sungguh benar-benar. Yang kelima, cari guru yang memang bisa mengajarinya. Karena Al-Quran ini bitalaqi, ilmu ini bitalaqi, ikhwan. Ilmu ini didapat dengan talaqi. Apa itu talaqi? Duduk seperti dapat dari guru gitu. Sahabat dapat dari Rasulullah, tabi'in dapat dari sahabat, tabi'ut tabi'in dapat dari tabi'in, terus seperti itu. Ini ilmu dalam Islam, talaqi. Gak bisa seorang baca sendiri, kemudian pahamin sendiri, gak bisa. Ada gurunya, guru tentang masalah tadi, tahsin Al-Quran. Karena bisa jadi seseorang baca dengan yakin nih, wah lebih hebat dari Sudes nih Masya Allah, bacaan ada nih. Tapi ketika dites kacau balau nih, ada seorang yang jadi imam, bertahun-tahun jadi imam gitu di salah satu masjid. Ketika ikut salah satu tahsin, baru baca bismillah salah. Waduh, ini kata dia, saya tahun-tahun bertahunan jadi imam, gimana salahnya ini? Lihat, gak sembarangan orang untuk jadi imam gitu, untuk supaya dia fasih dalam baca Al-Quran. Akra'uhum li kitabillah, orang yang paling akra', orang yang paling paham tentang kitabullah. Karena itu cari guru yang memang kapabilitas nama saya ilmu Al-Quran memang paham. Jadi kita bisa yang namanya belajar dengan tahsinnya baru tahfidznya gitu. Perbagus bacaannya dulu, baru yang namanya masuk ke tahfidznya, tahfidz Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, cari teman. Ini teman penting ya, ikhwan. Yang ketika seorang itu bisa mengingatkan, kita bisa setoran berdua, ini saling setoran, ini setoran juga. Terus cari teman tuh. Cari miliu. Ini miliu, cari teman gitu. Ketika seorang sendiri dan berdua kan beda semangatnya. Berdua dan tiga beda semangatnya. Terus saling mengingatkan, antum udah hafal ini belum? Antum ini belum? Cari teman.
cari teman dalam menghafalnya gitu. Ketika menghafal dan setoran dengan hafalannya, jangan setoran sendiri, tapi setoran dengan hafalan dengan temannya gitu. Baik, baik gantian gitu, tabadul, setorannya gantian. Yang selanjutnya kemudian berdoalah kepada Allah agar Allah berikan kemudahan. Berdoa kepada Allah agar Allah berikan kemudahan. Teknisnya diantaranya, ketika seorang ingin menghafal nih, ketika seorang ingin menghafal, maka bacalah dulu satu lembar misalnya ini. Dia yang menghafal surat apa nih misalnya, ayat apa. Dia baca dulu, baca minimal 20 kali. Satu lembar nih, satu kali, dua kali, tiga kali, 20 kali dia baca. Sudah, kemudian baru dia hafal nih misalnya ayat pertama. Ayat pertama dia baca, amma yatasa'alun, ulang lagi, amma yatasa'alun, terus. Kalau bisa sampai 20 kali. Sudah, ayat kedua 20 kali, ayat ketiga 20 kali, keempat 20 kali, lima 20 kali, ulang dari pertama 20 kali, 1 sampai 5 20 kali. Terus gitu. 6 20 kali, 7 20 kali, sampai 10 20 kali, kemudian ulang dari 6 sampai 10 20 kali. Udah 10 dapat nih, ulang dari pertama 1 sampai 10 20 kali. Terus. Dan lihat ikhwan, antum kuatnya di mana ketika menghafal. Karena beda setiap orang-orang. Ada orang yang kuat di hafalan ketika mendengar. Biasanya semakin banyak indera yang dipakai, semakin cepat seorang menghafal. Membaca, sudah baca, dia dengar juga misalnya. Dia baca surat apa, Abasa atau An-Naba. Dia dengar juga syekh misalnya satu qori dengar, yang memang bacaannya agak lambat sehingga antum bisa dengar. Atau bacaan yang antum suka, atau syekh yang antum suka gitu. Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, Syekh Sudais, siapapun. Terus dengerin, ulang lagi terus. Atau ketika itu tulis, berarti indera lebih banyak dipakai ya. Baca, mendengar, dan juga menulis. Semakin cepat seseorang hafal insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa terakhir untuk berdoa kepada Allah agar Allah berikan kemudahan. Lain sih mungkin pertanyaan dulu. Jadi Ustaz menjelaskan bahwa tingkatan seseorang itu dari Islam, iman, dan ihsan. Kita kan tidak tahu mengukurnya itu bagaimana. Apakah kita bisa sekaligus artinya bahwa orang yang ihsan itu juga iman kemudian Islam, kemudian apa ikhtiar kita bahwa kita itu sudah mencapai tiga-tiga seperti itu, kita kan tidak tahu. Yang pertama, yang kedua tadi bahwa di dalam bersahabat dengan Al-Quran mulai dari membaca, menghafal, mentadaburi, mengamalkan sampai dengan hukum dari Al-Quran, apakah itu merupakan satu tingkatan atau sekaligus kita terapkan. Misalnya kita sudah tahu membaca satu ayat, kemudian kita tahu maknanya, kemudian kita amalkan, kemudian kita berhukum juga dari situ. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ikhwan, yang tahu dengan pasti seseorang tadi naik kelas, naik tingkatan, itu Allah Azza wa Jalla. Allah yang menilai, yang tahu dengan pasti. Yang kedua, di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah sebutkan tentang ciri-ciri orang yang mukmin dan mukminah yang sejati dalam pandangan Allah. Di antara dalam surat Al-Anfal ayat kedua tuh. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini di antara ciri-ciri orang yang mukmin dan mukminah sejati dalam pandangan Allah. Cirinya apa? Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang mukmin, hanya orang mukmin di sini. Apa itu? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Ketika disebutkan ini perintah Allah, ini perintah Rasul, enggak ada kata kecuali sami'na wa ata'na, bergetar takut dirinya tuh. Punya khasyiatullah. Langsung dia kerjakan. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, ketika dibacakan ayat-ayatnya, dibaca Quran nih, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Lihat diri kita ikhwan, kita jadikan ayat ini cermin bagi diri kita. Apakah ketika kita baca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, naik gak iman kita, bertambah gak iman kita, atau sama aja dah. Kalau sama, belum masuk ke ayat ini berarti. Karena ini diantara ciri mutlak nih, orang yang ingin mendapatkan orang mukmin dan mukminah sejati dalam pandangan Allah, ini diantara cirinya nih. Diantaranya ketika dia baca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Dan ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah sering sebutkan innamal mu'minuna, al-mu'minuna, orang-orang yang beriman dan lain sebagainya. Ada banyak dalam Al-Qur'an ciri-ciri orang yang beriman dalam pandangan Allah, iman yang sejati, mukmin dan mukmin yang sejati dalam pandangan Allah.
Jadi kita berusaha dengan sekuat tenaga menjadikan diri kita seperti itu gitu, ciri-cirinya seperti itu tuh. Terus berusaha dengan sekuat tenaga. Bagaimana hasilnya? Allah yang menentukan nanti. Yang penting apa? Yang penting ada usaha jalan ke situ. Jangan mentang-mentang ah ini susah deh, bentar aja gampang deh. Ya, gimana begitu. Tapi ada apa? Ada usaha untuk mau ke situ gitu. Bagaimana ketika seseorang tidak nikmat ketika mendengar Al-Qur'an? Anak harus nikmat mendengar Al-Qur'an. Gimana caranya nih? Ketika anak baca Al-Qur'an tidak merasakan nikmat, anak harus mendapatkan kelezatan ketika baca Al-Qur'an. Gimana caranya nih? Terus berusaha untuk ke arah situ gitu. Bertawakal sama Allah, doa sama Allah dan lain sebagainya. Yang kedua, benar Pak, diantaranya adalah ketika seseorang baca Al-Qur'an, ini diantara kiat ya ikhwan. Ketika seseorang mau untuk yang namanya bersahabat dengan Al-Qur'an, jangan hanya dia baca. Ada waktu khusus untuk tilawah, tilawah Qur'an, memang tilawah yang ininya dia rutinnya dia gitu. Kemudian ada waktu khusus tentang yang namanya antum baca terjemah Al-Qur'an. Saya mau tanya sama antum. Antum mungkin sering menghatamkan Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi pernahkah antum menghatamkan terjemah, bukan tafsir ya? Terjemah Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Pernah? Apalagi tafsir lebih luas lagi. Enggak apa-apa satu hari satu ayat, dua ayat atau satu lembar satu dia baca. Ada waktu lain gitu dia sisihkan selain yang tilawahnya. Tilawahnya tetap jalan, ada waktu lain yang memang dia ketika dia baca kemudian dia baca juga terjemahnya. Kalau bisa lagi dia baca tafsirnya lebih Masya Allah lagi gitu. Karena beda ya kan. Akan antum merasakan beda. Ketika misalnya imam menjadi imam, dia baca surah yang antum tahu nih artinya, maknanya, tafsirnya akan beda ya ketika antum mendapatkan kenikmatan, kekhusyuan dalam sholat. Maka jadikan dari kita tadi itu, memang jadikan ada waktu-waktu untuk membaca tilawahnya dan juga ada untuk mentadaburi Al-Quran Al-Karim. Sini bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah boleh seorang wanita yang sedang dalam keadaan haid dan nifas, maksudnya baca Quran kali ini, dan apa amalan seorang wanita yang sedang berhalangan? Para ulama khilaf panjang lebar tentang masalah ini, ikhwan, tentang apakah boleh wanita haid atau nifas membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih anda pilih adalah pendapat yang dikatakan Imam Bukhari dan sebagainya adalah dibolehkan seorang wanita untuk membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran. Tapi kalau mau cari aman, yang lebih aman gitu, dia baca dengan hafalannya atau sekarang sudah ada handphone atau tablet kan. Karena yang namanya Al-Quran itu para ulama mengkhilafkan tentang masalah Al-Quran yang ini nih. Al-Quran yang memang seluruhnya bahasa Arab dan sebagainya. Bukan di dalamnya ada terjemah, bukan dalam HP, ini gak ada khilaf di sini nih. Maka ketika ingin mencari aman, maka dibolehkan untuk yang namanya jadi wanita untuk membaca Al-Quran baik dengan hafalannya atau kalau membaca dengan HP-nya atau dengan tabletnya atau dengan terjemah Al-Quran atau tafsir Al-Quran gitu. Walaupun Allah alam bisawab, anda pribadi lebih condong kepada pendapat yang dibolehkan seorang wanita untuk membaca Al-Quran. Dalilnya diantaranya adalah ketika Aisyah berhaji bersama Rasulullah SAW, kemudian sampai di satu tempat dia berhalangan haid pada saat itu. Maka Rasulullah SAW menyuruh kepada Aisyah untuk mengerjakan semuanya kecuali illa an tatufa fi baitillah. Kecuali engkau tawaf di baitullah. Kecuali engkau tawaf dan salat enggak boleh. Lihat, pada saat itu kan Aisyah bertanya. Pada saat itu bertanya kepada Rasulullah, maka pada saat itu diharuskan Rasulullah menjawab sesuatu yang jelas gitu. Maka para ulama dari dalil ini menjadikan Rasul tidak menyuruh melarang Aisyah untuk enggak boleh baca Quran di situ. Dan dalil-dalil yang lain tentang masalah membaca Al-Quran, tentang haid dan nifas, tentang masalah amalan seorang wanita ketika berhalangan, banyak. Dia bisa berzikir dengan lisannya, dia bisa baca Al-Quran, dia bisa yang namanya untuk datang ke majelis ilmu dan lain sebagainya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi mungkin pertanyaan terakhir. Wah, banyak Masya Allah nih. Satu pertanyaan terakhir. Silakan, mana nih? Nyala nggak tuh? Nggak nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya ucapkan terima kasih dengan tausiah Pak Ustadz. Saya mencoba untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Memang saya terpacu pada saat Nabi Muhammad biasa menghatamkan dalam satu minggu itu 30 juz. Kemudian saya juga memang terlalu jauh bermimpi jadi seperti Imam Syafi'i satu kali dalam sebulan Ramadan bisa dua kali kelihatan ya. Tapi kalau saya sendiri
Arab. Saya belajar bahasa Arab dikit-dikit. Jadi saya baca satu ayat, kemudian saya baca terjemahannya. Di saat itu saya kan ayat itu ada 6666 ayat. Pernah saya baca satu ayat, kemudian saya 3 hari nggak bergerak di situ-situ terus ayat itu karena membuat saya apa ya? Tersentuh. Berhenti dan berpikir, saya baca tafsir dan juga Tirmizi di Al-Zumar itu kan saya pernah satu titik 3 hari. Nah itu menurut Ustaz gimana tadi? Sampai 3 hari saya ulang-ulang satu ayat itu sampai sampai belum bisa melanjutkan gitu. Itu bagaimana? Jawabannya Masya Allah, bagus, teruskan. Jawabannya teruskan. Kenapa? Karena tadi di antara orang yang bersahabat dekat dengan Al-Qur'an bukan hanya membacanya atau menghafalnya, tapi juga dia mentadaburinya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mentadaburi satu ayat dalam kitabullah dalam semalam suntuk dari lepas isya sampai subuh dalam surat Al-Hadid ayat ke-16 tuh. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq dan sampai akhir ayat. Satu ayat ini yang menjadikan Abdullah bin Umar begadang dari isya tuh sampai subuh hari. Luar biasa Masya Allah. Sampai seperti itu gitu. Jadi kalau ketika kita mendapatkan kenikmatan ketika kita mentadaburi Al-Qur'an maka syukurilah. Bersyukur kepada Allah alhamdulillah. Kemudian terus berdoa kepada Allah agar Allah terus tingkatkan seperti itu karena itu di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan kenikmatan kelezatan ketika dia bersahabat dekat dengan Al-Qur'an Al-Karim. Maka teruskan insyaallah taala bersyukur kepada Allah karena nikmat yang Allah berikan kepada antum. Kemudian yang terakhir jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah agar Allah jadikan diri antum termasuk ahlul Qur'an. Al-Qur'an adalah alladhi ahlaka wa khasatuka ya dzal jalal wal ikram. Maka mudah-mudahan insyaallah taala kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang termasuk hamba ahlul Qur'an, orang yang aqra'u min kitabillah, orang yang bersahabat dekat dengan Al-Qur'an, orang yang berteman karib dengan Al-Qur'an, orang yang bisa cinta terhadap Al-Qur'an. Orang yang menjadikan Al-Qur'an benar-benar hudal linnas, petunjuk bagi dirinya dalam kehidupan dunia dan akhirat, bisa dekat kepada Al-Qur'an dan bisa menjadikan Al-Qur'an ini syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.